Kalau telo 3 bulan panen, Bro. 2 bulan sudah ada umbinya. Sudahlah, dari tanam telo-telo saja Anda bisa hidup tanpa harus yang lain-lain. Uangmu utuh. Bahkan kamu enggak usah cari uang. Telo bisa menghasilkan uang kalau jual. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like. Dan like, share dan like. Dan like, like. Dan like, like. Dan like. Channel Nuri. Halo guys, kita sama Mas Jaki mau ke kebon untuk ngambil telo. Oke, tas dulu. Wah. Ayo. Ambil telo. Ambil telo, jemput telo. Jemput telo. Ya, halo. Oke. Oke. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Hoi. Kita harus ulur salam di mana berada. Nah, di sini kita akan ambil beberapa batang dari telo ini. Jangan tutupi kamera dong, Aki. Tutup kamera. Oke, ini. Aku lihat. Ya, ini. Ini kita akan ambil untuk kita tanam. Wih, keras, Bro. Oke. Dua, sampai tiga saja cukup. Tiga saja ambil ini. Pak apa? Pak bawa ya, Pak. Ya. Kita akan ambil telo yang kecil aja. Kita cari yang kecil. Mana ya? Ini. Ini ya. Oke, perhatikan ya. Oke. Tadi apa yang gelak-gelak tuh? Kamu tadi lihat kok. Mana? Tadi ada yang gelak-gelak. Mana? Tadi dia nama dulu. Itu. Tikus kecil, lihat. Tikus kecil. Ada tikus kecil. Lucu, Ki. Mana? Nanti, setelah ini ya. Setelah ini kita akan cari. Ini dulu, ambil telur dulu. Ambil telur dulu. Aku takut kalau salah sini. Ini tempat apa, Pak? Hmm? Ini. Mama mau, eh? Hei, maaf. Ada nggak apa-apa? Papa juga habis pergi batu di tangan. Ya, siap. Siapa yang nggak sini? Siapa yang? Emangnya jadi kucing? Tapi mana? Ya kan?
Oke. Nah. Komatos. Cukup. Nah. Aku udah dapat 2. Bawa, bawa ini gimana? Tikus birok. Udah dulu ah, capek. Ada tikus birok. Tuh ada apa itu namanya? Ini kan di sosialisasi. Sosialisasi. Ada sosialisasi dari mana? Polisian mana kok? Polisian. Nah, itu ada sosialisasi dari polisian. Anti lockdown dengan telo pengganti nasi. Halo. Kucing. Loh, ini ada kucing bagus. Pengganti beras. Tuh, itu. Virus corona dapat hidup di lubang selama 12 jam sehingga Bapak Ibu dan juga lagi membersihkan perabotan lubang dengan satu. 5. Virus dapat hidup di kali selama 12 jam. Nah, kita akan tanam di sini. Wah, lahannya luas, guys. 1 hektar. Wah, makasih Mas Aki. Ini gak masuk nih. Eh, malah patah. Duh. Masukin, Mas. Masukin. Nah, ini, guys. Sating. Iya. Ini. Namanya apa? Ini belum dimasak aja ini. Perhatikan. Ya. Ah. Ini jadi Belum. Ah, coronanya cepat. Tuh, lihat. Sosialisasi corona. Dari SPK Polsek Pati. Kita lanjut ke acara kita. Nanam apa aja jenenge? Nih ambilkan pisau. Ma, pisau. Pisau kecil apa besar? Pisau kecil apa besar? Kecil. Supaya bagus kita menggunakan tegak kecil. Kambing aja nih. Mana kan pisaunya? Yeah.
Udah, itu aja udah 4 cukup. 1 2 3 4 6. Oke, ambilin Ki itu, Ki. Ki. Jangan gitu ah. Dah, ini sederhana banget kan? Supaya kita bisa menanamnya. Ini dilancipin. Oke, seperti ini ya. Ada 6, cukup 6. Nah, sekarang kita coba lihat yang ini. Ini cara memakan telo yang masih mentah. Ubi jalar. Ubi jalar, bukan. Singkong. Ubi kayu. Ini. Cukup dikupas seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita cuci dulu ya. Oke, setelah dicuci, ini renyah ini. Sepertinya telo manis. Ini enak kan? Tapi kalau setiap saat malam ini juga nggak bagus ya. Yang mentah maksudnya, jangan kebanyakan. Cukup beberapa potong saja. Ya. Mari kita sekarang nanam telo. Rasanya enak. Renyah, seger, manis. Sekarang kita tanam. Oke. Cukup. Ada 6. Oke. Itulah tadi
aktivitas sehari-hari kala kita sedang menghadapi lockdown ini, ada yang banyak bisa kita lakukan. Selain saya sebagai seorang guru membuat media pembelajaran online, juga saya merekam aktivitas warga, melakukan pengawasan juga, tetap antisipasi kerja bakti untuk pembersihan, penyemprotan desinfektan, dan juga ini belajar memanfaatkan segala sesuatu yang ada supaya tidak begitu konsumtif, dalam artian mengeluarkan banyak dana ya, dan menumbuhkan kreativitas dengan sebatang telo ini ya. Pohon telo ini lumayan bisa tahan lama, tapi kalau udah kering dia nggak bisa ditanam lagi. Bagi yang sedang lockdown, trik menarik dan baik ini, tadi saya bedol telo ya, ini pengganti nasi. Jadi harus ke pasar beli nasi. Yang pertama, Anda cari ayam aja di kandang, potong, jadikan begini. Sama ini pengganti nasi. Karena bagi saya buat perut. Masalah perut, kalau Anda itu kayak itu mules, Anda itu apalah, makan telo. Dampaknya paling nanti anginnya banyak, baunya jelas. Tapi ini menarik. Telo. Telo itu mudah ditanam dan cepat ya, misalnya ini. Terus kalau kita punya kebun, kita tanam telo ini, namanya mudah banget. Ngomong soal ayam, ayam ini enak banget tentunya. Ayam ini jenisnya banyak, tapi yang mulai meriah ya ayam kampung lah. Satu ayam kampung itu anaknya banyak, udah biara, dia jinak. Tidak usah dikasih kandang, tidak apa-apa. Enggak, coba kemana-mana. Kalau beranak itu 8-12 beranak. Dan cepat besarnya. Kalau udah beranak, anaknya terus beranak lagi, banyak, jadi ratusan. Makanya biarin aja, sisa-sisa makanan kita bisa dimakan. Dia juga bisa nyari makan sendiri. Nah, jadi ayam sama telo. Ini ambilkan telonnya. Telonnya digodok, nggak usah dikasih bumbu, nggak usah apa-apa. Ini baik. Mari panjang umur juga ini. Telurnya telur masih muda-muda ini. Rasanya enak. Ini pas sekali. Saya kalau sakit perut, mam telur. Paras. Ayo Cha. Ayo Cha, mana ya? Ayo Cha, papa makan telo. Itu enggak.
Daki? Apa? Papa lihat, makan ayam sama Teo. Teo jelek. Ke siapa? Itu. Teo lah. Dah, dia di sana. Bukalah pikiran Anda bahwa makanan pokok itu karbohidrat bukan sekedar dari beras. Tapi saya yakin cukup Anda menanam telo, maka Anda tidak harus beli beras. Tiap hari makan telo, baik ada lauk enggak ada lauk, telo tetap yahut. Swear. Bisa digoreng, bisa direbus. Beraneka rasa. Bisa juga dibuat gejos, dibuat makanan yang lain, dibuat getuk. Tapi telo orisinil begini luar biasa. Winupal. Mungkin ketika orang makan cuma beras yang telah dimasak jadi nasi, makan nasi saja itu rasanya beda. Seolah-olah merana gitu loh, makan nasi tanpa apa-apa itu. Bayangkan makan nasi enggak ada apa-apa, merana rasanya. Tapi kalau telo, makan telo enggak ada apa-apa, enggak ada ikan, enggak ada ayam, tetap happy makan telo itu. Satu lagi, kalau beras belum dimasak, bagaimana makannya? Rasanya kan enggak enak. Tapi kalau telo ini, telo muda, ketika dia belum dimasak, langsung dimakan, itu juga tetap sehat. Nyatanya tikus-tikus itu senang banget. Garangan juga gelem. Garangan itu ngalus. Kalau telo belum dimasak. Kayaknya juga biasa kalau telo, apalagi telo muda. Daun telonya bisa buat masak juga. Jadi kalau saya nilai, tanaman ideal bagi kita ini telo ya, atau bolet. Satu, daunnya bisa dimasak. Ya. Yang kedua, tangkai daun bisa buat kerajinan, buat mainan anak-anak. Berikutnya, batangnya. Kalau batang tua kering, bisa digunakan kayu bakar. Kayu yang masih muda bisa ditanam kembali. Jadi batang telo dipotong-potong segini-segini bisa langsung ditanam. Mudah tumbuhnya. Akar telo menjadi makanan sehari-hari, bisa tahan lama. Apalagi kalau digantung taruh tempat yang aman, tahan lama telo itu. Jadi nyaris yang namanya telo tidak ada yang terbuang. Suasana lockdown ini membuat semua orang berpikir mau ke pasar, anjurannya nggak boleh. Mau ke warung, pekerjaan sulit, mencari uang sulit karena boleh nggak boleh kemana-mana. Salah satu solusinya ke kebun, ya kebun. Telo sebagai solusi, salah satu solusi maklep, solusi yang terbaik untuk lockdown. Kita bisa hidup dengan buah telo. Kita bisa membuat api dari batang telo. Kita akan mendapatkan makanan lagi dari anak-anak telo. Kita akan mendapatkan sayuran yang bergizi dari apa namanya, baik itu umbinya bisa disayur juga, dan juga bisa disayur dari pucuk daunnya menjadi makanan, menjadi sayuran yang bergizi. Ya juga telo itu juga sebagai apa namanya, antioksidan. Buktinya kalau misalkan makan telo, ayam-ayam itu dikasih rajangan telo ya, dia anti stroke, anti batuk-batuk itu loh, apa namanya, burung itu. Rajang telo kasih itu sama campur makanan yang lain, udah itu aman. Manusia pun sama. Manusia pun kalau sakit perut ya, dari mulut telonya saja ya, atau dari daunnya itu baik, baik untuk perut Anda. Jadi sekali lagi ya, jangan main-main atau jangan remehkan dari manfaat telo ini. Telo
pohung. Telo akar. Jadi ini sekali lagi telo mengatasi semua permasalahan. Kalau di pramuka itu adalah tunas kelapa. Tapi lama, berapa tahun tuh supaya kelapa bisa tahan. Yang kedua, kelapa itu kalau enggak terurus mati. Tuh kelapa di depan saya mati. Dimakan. Dimakan apa yang tumbuh, ya. Mati kelapanya. Padahal itu airnya manfaat, batoknya manfaat, tepesnya manfaat. Banyak manfaatnya, tapi lama juga buahnya. Kalau telo 3 bulan panen, Bro. 2 bulan sudah ada umbinya. Sudahlah, dari tanam telo-telo saja Anda bisa hidup tanpa harus yang lain-lain. Uangmu utuh. Bahkan kamu enggak usah cari uang. Telo bisa menghasilkan uang kalau dijual, ya. Oke? Okay? Itu aja, ya. Telo tanpa bumbu juga bisa, ya, seperti itu. Oke, sekali lagi ini resep ya dari saya. Saat lockdown begini Anda pastikan punya telo. Ya, ambil telo, tanam di pekarangan sekitar, Anda beli telo sekalian juga apa namanya? Pohonnya, ya, pohonnya untuk ditanam di pekarangan kita. Berapapun, berapapun luasnya, entah 1 meter, 2 meter, 3 meter, itu tanami telo. Ya. Dan Anda bisa menggunakan telo itu sebagai makanan pokok Anda sehari-hari. Sehat. Sehat. Siapa bilang enggak sehat? Sehat. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam Wong Deso, telo solusi hidup zaman lockdown seperti ini. Terima kasih. Survive, survive, dan salam survive selalu. Oke, semoga menginspirasi dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Nuri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.